Kamu kok minum bekas aku? Kalau aku hamil gimana? Apa-apaan sih kamu Mio, pakai omongan hamil-hamil segala. Pokoknya kalau aku hamil kamu harus tanggung jawab nikahin aku. Hah? Nikahin aku? Nikah katanya. Pernikahan adalah ikatan suci untuk selamanya. Maka dari itu, kamu Yuta dan kamu Mio, kalian berdua sah sebagai suami istri mulai hari ini. Silahkan dicium pasangannya.